lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah dikabarkan meninggal dunia Syekh Ali Jaber. Berikut profil pendakwah asal Madinah yang berkewarganegaraan Indonesia dikutip dari kompas.com. Ulama sekaligus pendakwah asal Madinah, Arab Saudi yang berkewarganegaraan Indonesia Syekh Ali Jaber dikabarkan meninggal dunia pada hari Kamis 14 Januari 2021. Syekh Ali Jaber lahir di Madinah 3 Februari 1976. Pada usia 10 tahun, Syekh Ali Jaber sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan pada umur 13 tahun, Syekh Ali Jaber mendapat amanah untuk menjadi imam di salah satu masjid kota Madinah. Sebelum berdakwah di Indonesia, Syekh Ali Jaber menjalani pendidikan ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah. Selepas dari pendidikan menengah atas, Syekh Ali Jaber melanjutkan pelajarannya dengan berguru kepada sejumlah ulama ternama di Arab Saudi. Ia mempelajari dan mendalami ilmu tafsir kepada para ulama tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Syekh Ali Jaber mulai berdakwah di Indonesia pada tahun 2008 dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2012. Syekh Ali Jaber sempat menjadi juri pada acara Hafiz Indonesia dan menjadi da'i dalam berbagai kajian di beberapa stasiun televisi nasional. Pada 2008, Syekh Ali Jaber menikah dengan Umi Nadia, wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keduanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Hasan. Dikutip dari kompas.com.